lagi, akteng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batu-batu segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, ini ada bombat, si tablet kuning segi 6 dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Farma. PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Tahu hukuman bagi seorang pengkhianat. Gusti Prabu, hamba tak sanggup untuk melakukan perbuatan itu. Hamba tidak bisa membunuh Purbaya. Dia begitu baik pada hamba. Dia telah menyelamatkan nyawa hamba di dalam danau itu. Hamba... Cukup. Cukup, Asmarani. Apakah kau anggap aku tidak lebih baik dari Purbaya si jahanam itu? Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh, orang yang sakit flu. Hidung pilek-lek. Rokok bu, badan meriang, ya. Rokok pak, hidung mampet pak. Rokok deh, sakit kepala lah. Rokok lo mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum rokok untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya Prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa Prokol tablet, untuk anak-anak Prokol sirup. Prokol. Hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-23 ini menampilkan Harry sebagai Galung Wesi, Margaret sebagai Asmarani, Morgan sebagai Suntana, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Asdi Suhastra sebagai Garon Safa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati.
dia menghilang lagi. Sial, setan kundul. Kalau ketemu akan kuhajar dia habis-habisan. Dia belum tahu siapa Galung Wesi. Hai manusia pengecut, tunjukkan dirimu. Jangan hanya pintar main peta kumpet seperti monyet. Keluarlah kalau kau laki-laki. Tunjukkan mukamu sebagai kesatria. Hayo, keluarlah. Kita bertarung secara jantan. Hayo! Teriakan Galung Wesi bergema memenuhi seantero hutan. Namun tak ada jawaban. Hutan tetap sepi dan sunyi dengan suara-suara binatang-binatangnya. Orang tua itu menjadi semakin penasaran. Sementara itu di balik sebuah tebing yang tertutup, tampak Suntana duduk menyendiri. Di dekatnya duduk Asmarani yang tidak berdaya. Kenapa kau bawa aku ke tempat ini, Tuan? Apa salahku? Kembalikanlah aku pada Kakang Purbaya. Tenanglah, Asmarani. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya menjalankan perintah seseorang. Sebenarnya, aku juga tidak mau terlibat dalam masalah kalian dengan Purbaya dan istrinya. Tapi, karena aku telah terikat janji, mau tidak mau, aku terlibat. Tapi agaknya, hanya sekali ini saja. Setelah itu urusan kalian sendiri. Apakah Tuan disuruh oleh Gusti Prabu Sora? Suntana terdiam. Ia menatap gadis itu sambil mendesah panjang. Ada getaran duka di wajahnya. Laki-laki itu menunduk sejenak, lalu ia menarik nafas. Itulah pekerjaan yang sia-sia. Pekerjaan yang banyak mengandung dosa. Kebejatan orang berbagi dengan kita. Ya, kau memang akan kuantar kepada Prabu Sora. Jangan, Tuan. Ampunilah aku. Lebih baik kau bunuh saja aku. Aku tidak mau bertemu dengannya. Dia pasti akan menyiksa dan membunuhku. Lebih baik aku mati di tanganmu, Tuan. Bunuhlah aku. Bunuhlah. Kematian itu bukan di tangan manusia, tapi di tangan dewata. Kalaupun kau mati di tanganku atau di tangan siapa saja, itu hanyalah sebagai perantara atau sebab. Karena terlalu mustahil kematian itu tanpa sebab. Ucapanmu kedengarannya penuh dengan kebijaksanaan. Tapi kenapa kau lakukan hal tercela seperti ini? Kenapa kau mau bekerja sama dengan Prabu Sora? Ya, kedudukan kita sama, Nona Asmarani. Aku terikat dengan utang janji kepadanya. Bukankah kau juga begitu? Kau melakukan semua tugas untuk membunuh Purbaya juga karena hal yang sama, bukan? Kau banyak mengetahui tentang diriku. Siapa sebenarnya kau ini, Tuhan? Aku tidak pernah mengenalmu, tapi kau banyak tahu tentang diriku. Katakanlah, siapa dirimu? Kalau suatu saat kelak kita berjumpa, aku akan selalu mengingatnya. Apalah artinya diriku dan namaku, Nona? Namaku tidak seindah yang pernah kau dengar. Aku bukan orang baik yang pernah kau bayangkan. Kalau aku baik, tentu aku sudah membebaskan saat ini dan memberikan dirimu kepada Galung Wesi. Dengarkanlah teriak orang tua itu menantangku. Sebagai laki-laki kesatria, aku tersinggung dengan semuanya. Tapi demi keberhasilan kerjaku, dan aku tidak dibilang seorang pengkhianat, biar aku telan tantangan itu. Biar aku dikatakan pengecut dan sebagainya. Kuharap kau tenang saja, Asmarani. Jangan berbuat apa-apa yang dapat merugikan dirimu. Karena aku bukanlah seorang dewa yang tahan melihat gadis cantik. Aku tidak lebih baik dari Prabu Sora. Nah, tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang kalau kau akan membawaku pada Prabu Sora?
Aku sudah membayangkan apa yang akan dilakukannya padaku. Hei, apakah kau yakin bahwa Prabu Sora akan menyakitimu atau menyiksamu? Bukankah kau bekerja untuk dia? Bukankah kau ada di gua karang ini karena ingin membantu tugasnya, kan? Iya, tapi aku yakin dia telah mengetahui apa yang kulakukan di tenda Paman Panglima Galung Wesi. Aku telah membuang air racun yang seharusnya kuberikan pada Purbaya. Kenapa kau mengkhianati Prabu Sora? Padahal membunuh Purbaya itu kan sangat mudah sekali. Kenapa kau tidak melakukannya? Apakah aku akan tega membunuh orang yang begitu baik padaku? Apakah aku harus membunuh orang yang telah menyelamatkan nyawaku? Padahal aku tahu bahwa Prabu Sora tidak pernah melakukan hal itu padaku. Dia membantuku penuh dengan pamrih. Dia jauh dibanding Purbaya. Laki-laki yang satu itu begitu tulus dalam membantu. Dia tidak mengenal pamrih. Dia tulus. Iya. Purbaya terlalu baik untuk dibunuh dengan kekejian. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! Ateng lagi! Hei! Kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala? Sini kamu! Aduh, Pak! Saya batuk, Pak! Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat emang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siap, Pak. Bombat. Ya, ini ada bombat. Si tablet kuning segi 6 dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombar mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombar, obat batuk produksi Kalbe Farma. Purbaya memang seorang raja yang baik. Dia selalu membantu rakyatnya dengan ketulusan hati. Dia tidak mengenal pamrih dan balas budi. Dia tidak menginginkan apa-apa dari orang yang ditolongnya. Ya, Purbaya memang terlalu baik untuk dikhianati. Ya, semua kejadian ini tidak lepas dari tangan Dewata Agung. Dialah yang mengatur semuanya. Kematian seseorang itu tidak bisa ditentukan oleh manusia. Prabu Sora sudah yakin bahwa dengan bantuanmu dia akan bisa melenyapkan Purbaya. Tapi Dewata berbuat lain. Dia menyelamatkan Purbaya lewat getaran hatimu. Karena dalam kehidupan ini hati kecillah yang pegang peranan. Oh, kau hebat. Aku kagum padamu. Kau penuh dengan kebijakan. Tapi aku tak mengerti. Kenapa sekarang kau mau menyiksaku dengan mengantarkan aku pada Prabu Sora? Ya, aku sudah mengatakan semuanya padamu, bahwa janjilah yang membuat aku seperti ini. Begitu besarkah janji bagimu? Ya, seorang kesatria janji di atas segala-galanya. Nyawa pun rela dipertaruhkannya hanya karena sebuah janji. Kesatria? Mm-mm. Apa sebenarnya arti kesatria itu? Kenapa begitu diagung-agungkan? Entahlah, aku sendiri tidak bisa menjawab arti kesatria itu sesungguhnya. Mungkin kesatria itu hanyalah sebagian dari harga diri dan tanggung jawab. Mungkin juga sesuatu yang berkenaan dengan tanggung jawab yang tidak memiliki pamrih apapun. Sudahlah, ayo kita keluar dari sini. Aku rasa Galung Wesi tidak akan ada lagi di sekitar tempat ini. Marilah, kita temui Prabu Sora. Tidak, aku tidak mau. Biarlah aku di sini. Biarlah aku mati di sini. Jangan paksa aku untuk menemui Prabu Sora. Kau tidak boleh begitu, Nona Asmarani. Ayolah, tak baik kau bertingkah begini.
perempuan itu terus mundur saat Suntana mendekatinya. Akhirnya, laki-laki itu kehabisan kesabaran. Ia bergerak cepat dan menotok urat di leher dan di dada Asmarani. Gadis itu jatuh limbung. Lalu secepat kilat Suntana menyambar dan membawanya pergi. Sementara itu di tempat persembunyian Prabu Purbaya dan Garon Safa, tampak keduanya saling pandang ketika mendengar teriakan Galung Wesi yang berturut-turut. Iya, dia memang mengejar buronannya. Aku yakin pasti Suntana yang dikejarnya. Karena kalau bukan Suntana, dia pasti berhasil menemukan buruannya. Karena aku tahu bahwa Galung Wesi mempunyai ajian pendengar yang luar biasa. Dia bisa membedakan suara nafas manusia dengan desahan nafas binatang. Dan yang hanya bisa mematikan suara nafas dan menutup pendengaran orang dari jarak jauh hanyalah Suntana. Mereka menemui lawan tanding yang hebat. Iya, teriakan itu menghina. Dia mengatakan yang bersembunyi adalah seorang laki-laki pengecut. Aku ingin sekali menguji kehebatan orang tua itu sekali lagi. Sudahlah, Garon Safa. Biarkanlah dia berteriak-teriak seperti itu. Tahu sebentar lagi juga dia akan bosan. Sekarang yang penting kita menunggu dulu kedatangan Suntana. Prabu Sora, apakah dia tidak takut untuk keluar? Kurasa pendekar satu itu hanya namanya saja yang besar. Dia tidak lebih penakut dari seorang pemuda desa yang bodoh. Hei, tahan ucapanmu orang asing. Aku tidak ingin lidahmu terpotong di sini. Hup! Kau, Suntana, bagaimana? Aku tidak pernah gagal dalam melakukan tugasku, Prabu Sora. Aku bukan orang seperti temanmu yang asing itu, yang hanya suaranya saja yang besar. Tapi membekuk cempaka saja tidak bisa, dan lari hanya menghadapi Galung Wesi. Kurang ajar! Kau menghina aku. Oh, kurang ajar kau. Bagus. Rupanya kau sadar semuanya. Inilah yang aku tunggu. Aku sudah lama ingin mengetahui sampai di mana kehebatan orang asing. Selama ini aku hanya mendengar tentang Resi Amista yang mempunyai ilmu sulap murahan. Kau akan merasakannya. Hentikan! Hentikan! Kalian manusia-manusia bodoh, hentikan! Kau masih mujur anak muda. Kalau tidak kau, akan kulumpuhkan di sini. Bicaramu hebat orang asing. Nah, Prabu Sora, aku telah memenuhi keinginanmu. Sekarang aku akan pergi. Dan kau orang asing, kalau kau masih penasaran dan ingin menundukanku, aku tunggu kau saat bulan purnama di lereng gunung Burangrak. Selamat tinggal. Tengok-tengok cari musuh orang.
Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya Prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa Prokol tablet, untuk anak-anak Prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Dengan cepat ke arah barat, ia menuju ke Gunung Burangrang. Prabu Sora tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk mencegahnya. Orang tua itu hanya menatap pada Garon Safa. Tindak sesukanya. Kaulah yang memulainya. Kau telah menyinggung perasaannya. Kau telah melukai jiwanya. Ah, persetan. Tanpa dia pun, aku akan sanggup menghadapi Purbaya dan Cempaka serta orang-orangnya. Kecuali kau menjadi seorang pengecut. Jangan kau pancing-pancing amarahku, Garun Safa. Nanti kau akan mengalami kesulitan lagi di sini. Kau bisa pulang tinggal nama ke negerimu. Sekarang bantu aku menangani perempuan ini. Hup! Prabu Sora menotok jalan darah di tubuh Asmarani. Perempuan itu menggeliat. Perlahan Asmarani membuka matanya. Dia tersentak kaget. Asmarani, kita bertemu lagi. Tapi agaknya aku menyesal sekali dengan pertemuan ini. Ampun hamba Gusti Prabu, hamba. Kau mencintai Purbaya, sehingga kau gagalkan usahamu sendiri untuk membunuhnya. Aku melihat semua apa yang kau lakukan di tenda itu saat kau memberikan minuman itu pada Purbaya. Kau berani mengkhianati diriku. Kau berani bermain api dengan Prabu Sora. Kau tahu hukuman bagi seorang pengkhianat. Gusti Prabu, hamba tak sanggup untuk melakukan perbuatan itu. Hamba tidak bisa membunuh Purbaya. Dia begitu baik pada hamba. Dia telah menyelamatkan nyawa hamba di dalam danau itu. Hamba... Cukup. Cukup, Asmarani. Apakah kau anggap aku tidak lebih baik dari Purbaya si Jahanam itu? Aku menyuruhmu membunuh Purbaya. Kau kususupkan kemari bukan untuk bermain cinta dengan Purbaya. Aku menyuruhmu membunuhnya.
kau dengar itu? Aku menyuruhmu membunuhnya. Kau malah menyelamatkan nyawanya. Kau malah membuang racun yang paling berharga milikku itu dengan sia-sia. Kau tahu, racun itu sengaja kuramu secara khusus. Itu semua kulakukan hanyalah untuk membunuh Purbaya. Tapi Gusti, hamba... Ampunkan hamba, Gusti Prabu. Aku sebenarnya ingin mengampunimu. Aku ingin memaafkan kesalahanmu. Tapi hatiku terlanjur kecewa. Maka aku terpaksa menyiksamu di sini. Setelah itu, aku akan menyerahkan dirimu pada sahabatku ini. Dia ini sangat haus pada perempuan. Apalagi kepada perempuan secantik dan seayu dirimu. Menyesal sekali aku, Asmarani. Sora mendekati Asmarani yang berdiri tidak berdaya. Di sisi lain, Karun Safa hanya tersenyum menjijikan. Asmarani beringsut mundur. Sementara itu tak jauh dari tempat mereka, ada dua orang sedang bersembunyi dan mendengarkan semua pembicaraan mereka. Mereka melihat semua apa yang dilakukan oleh Prabu Sora dan Karun Safa terhadap Asmarani. Tablet kuning segi 6 dengan formula yang tepat dan bekerja rangka. Bombard mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombard, obat batuk produksi Kalbe Farma. Nah, saudara pendengar, apakah yang terjadi terhadap Asmarani? Lalu siapakah dua orang yang mengintai di tempat mereka itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.